Okay guys, ini adalah peringatan terakhir kepada mereka yang berkenaan di luar sana berkaitan dengan STR 2024 yang mana esok adalah hari terakhir untuk STR 2024. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan Abi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, esok 30 hari bulan September, 30 hari bulan 9 adalah hari terakhir untuk STR 2024. Sebelum ini dah acap kali Amin ingatkan berkaitan dengan perkara ini supaya mereka di luar sana yang terlibat tidak terlepas pandang berkaitan dengan perkara ini. Kerana selepas esok, selepas 30 hari bulan 9 2024, anda tidak lagi boleh melakukan perkara-perkara tertentu berkaitan dengan ataupun berhubung kait dengan STR 2024. Okay, jadi apakah yang dimaksudkan dengan hari terakhir untuk STR 2024 ini? Walaupun kita sedar berbaki satu fasa lagi iaitu fasa keempat yang dijadualkan pada bulan November 2024, tapi esok 30 hari bulan September adalah hari krusial yang berhubung kait dengan STR 2024 ini. Okay, apa yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan permohonan baru serta kemas kini. Okay, untuk permohonan baru bagi mereka yang mungkin layak tapi tak pernah memohon, belum pernah dapat STR termasuk STR 2024 ini, anda masih lagi boleh menghantar permohonan anda selewat-lewatnya esok 30 hari bulan September 2024. Yang mana selepas esok, selepas 30 hari bulan September, tidak lagi boleh menghantar untuk permohonan STR 2024 ini. Okay, permohonan baru ini kebiasaannya melibatkan mereka yang baru menginjak usia 21 tahun ataupun mungkin akibat daripada penurunan gaji sebelum ini mungkin tidak layak, atau sekarang ini sudah layak akibat daripada ada penurunan gaji, mungkin bertukar kerja ataupun sebagainya. Jadi kesemua faktor-faktor ini yang melayak ataupun membolehkan anda berada dalam syarat-syarat kelayakan STR 2024 membolehkan anda untuk memohon, dan permohonan bakal ditutup besok 30 hari bulan September 2024. Jadi kepada mereka yang masih lagi belum memohon, anda boleh pergi ke bantuantunai.hasil.gov.my, boleh memohon secara dalam talian, ada butang permohonan baru di situ. Klik saja butang permohonan baru di situ dan ikuti langkah-langkah yang diberikan dengan sewajarnya. Kalau katakanlah anda mengalami masalah menghantar permohonan secara dalam talian besok hari Isnin, anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda untuk menghantar permohonan anda ataupun melengkapkan permohonan anda agar setidak-tidaknya anda bakal dinilai untuk pembayaran terakhir STR 2024 nanti pada bulan November 2024. Okay, harus diingatkan sedikit peringatan kepada mereka yang baru hendak memohon ini, kalau diluluskan nanti anda hanya layak untuk pembayaran fasa keempat yang dijadualkan pada bulan November seperti yang diberitahu sebentar tadi. Tidak ada bayaran tertunggak bagi fasa yang anda dah terlepas, fasa pertama, kedua serta fasa ketiga yang telah pun dibayar. Kalau sekarang ini baru anda memohon layak, kemudiannya nanti anda hanya akan diberikan pembayaran fasa keempat itu. Sebagai contoh, kalau katakanlah anda menghantar permohonan diluluskan atas kategori bujang 21 ke 59 tahun, yang mana kita sedar untuk kategori bujang ini ada jumlah keseluruhan diberikan kepada mereka RM350. Walau bagaimanapun, kerana anda baru memohon, anda dah terlepas pembayaran fasa pertama RM100, pembayaran fasa kedua RM100, pembayaran fasa ketiga RM50. Jadi RM250 anda dah terlepas. Anda hanya akan menerima RM100 sahaja, iaitu pembayaran fasa keempat untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun ini. Begitu juga dengan mereka yang berkategori isi rumah, anda hanya akan menerima pembayaran fasa keempat mengikut kategori kelulusan yang bakal diberikan kepada anda nanti. Okey, tarikh 30 hari bulan September ini bukan hanya terguna pakai untuk mereka yang hendak menghantar permohonan baru, tetapi terguna pakai juga bagi mereka yang hendak mengemas kini, terutama sekali bagi mereka yang ada perubahan status daripada bujang ke berkahwin, berkahwin ke bujang, penambahan anak dan sebagainya. Kalau anda ada situasi-situasi ini, anda boleh lagi menghantar rayuan tambahan anda sebelum berakhirnya 30 hari bulan 9 untuk anda dinilai semula sewaktu pembayaran fasa keempat nanti.
Kalau anda terlepas 30 hari bulan 9 ini untuk mengemas kini melalui permohonan tambahan rayuan ini, pembayaran fasa keempat anda akan mengikut kelulusan sedia ada pembayaran fasa ketiga anda. Dan selepas ini anda juga boleh memohon ataupun mengemas kini untuk memastikan pembayaran bagi STR 2025 tahun hadapan nanti adalah mengikut situasi dan kategori anda yang sebenarnya. Jadi selepas 30 hari bulan 9 2024 ini kita akan fokus terhadap pembayaran fasa keempat yang mana dijadualkan asalnya pada bulan November, cuma ada ura-ura. Ingat tu, cuma ada ura-ura, belum lagi pasti, belum lagi ada memo, belum lagi ada kenyataan berkaitan dengan pembayaran awal untuk STR 2024, pembayaran fasa keempat nanti. Cuma jika diikutkan logik kerana perayaan Deepavali adalah pada penghujung bulan 10, pada 31 hari bulan 10, jadi mungkin molek agar kerajaan dapat mempertimbangkan pembayaran awal sedikit untuk memberi laluan untuk membantu rakan-rakan kita yang bakal menyambut perayaan Deepavali ini. Walau bagaimanapun harus diingatkan, sekarang ini masih lagi kekal pada bulan November. Jika kerajaan berbesar hati, nanti kita akan melihat, mendengar memo, mendapat informasi berkaitan dengan perkara ini. Dan harus diingatkan juga, pada bulan hadapan 18 hari bulan Oktober, seperti yang telah pun acap kali Amin ulang berkaitan dengan perbentangan bajet 2025, yang mana pada waktu itu nanti kita bakal mengetahui berkaitan dengan senarai-senarai bantuan yang bakal disalurkan pada tahun hadapan, terutama sekali SDR 2025 serta SARA 2025 seperti yang telah pun dijanjikan oleh Perdana Menteri sendiri Dato' Sri Anwar Ibrahim, bahawa SDR ini akan ada kesinambungan dan SARA juga akan ada kesinambungan untuk tahun 2025 nanti. Cuma yang tak pasti sekarang ini, sama ada penambahbaikan ataupun kekal ataupun mungkin akan dikurangkan sedikit ataupun bagaimana. Cuma harapan besar ramai orang di luar sana agar ianya diperbaiki, ditambah baik terutama sekali daripada segi amountnya untuk membantu setidak-tidaknya mereka yang berada dalam kategori miskin dan miskin tegar ini. Golongan B40 serta M40 penerima STR serta SARA ini. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.